بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين الحمد لله مجلس من الألوكان kedatangan Syekh Muhammad Saleh Farfur daripada Syam. Kehadiran beliau dalam ziarah yang singkat di Malaysia, mungkin telah selama satu minggu sebagaimana difahamkan, hadir bersama dengan kita pada malam hari ini. Beliau adalah merupakan keturunan daripada para ulama Sulalatul Afadil, daripada kalangan para ulama yang dikenal di negeri Syam dengan keilmuannya, waraknya dan juga ilmu tasawufnya. Alhamdulillah beliau hadir bersama dengan kita. Kita akan ahlan wa sahlan nazaltum fi manazilana fazadan bikum syarafan tata'afa bil nuzuli. Ahlan wa sahlan. Ya marhaba. Tahya kullu ardin tanzilun biha wa antum li bika'il ardi amtaru. Insyaallah amtar rahmah insyaallah ya rab. Allah yahfazkum. Allah yahfazkum jazakumullahu khair. Hadha min tawadhu'ukum. Insyaallah nastami' kulayman minkum ba'da ma naqra' kam nasa'ih kadha min kitab al-Imam Muhammad bin Abdullah al-Haddar insyaallah. Kita akan dengarkan daripada beliau nanti setelah membaca kitab ini insyaallah. Wa fil ihya'i qala al-Imam Muhammad bin Abdullah al-Haddar fi kitabih 'Ajalatus Sibaq ila Makarim al-Akhlaq ila an qala وفي الإحياء قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالنساء والصبيان وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له ثلاث بنات أو أخوات فصبر على لأوائهن وضرائهن دخل الجنة بفضل رحمته إياهن فقال رجل واثنتان يا رسول الله قال واثنتان فقال رجل وواحدة فقال فواحدة أنس بن مالك meriwayatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang yang sangat mengasihi khususnya kepada perempuan dan juga kanak-kanak. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan yang ditanggung dan dijaga oleh lelaki, kemudian lelaki tadi yang menanggung nafkahnya sabar ala la'wa'ihinna, yakni sabar atas kesusahan yang dihadapi olehnya ketika memberi nafkah kepada mereka, dan juga sabar menjaga dan memelihara kepada mereka walaupun berbagai macam rintangan dihadapi, maka dia lelaki tadi akan masuk surga disebabkan rahmatnya laki-laki tadi kepada perempuan-perempuan tersebut. Seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, kalau dua orang perempuan yang dijaga? Kata Nabi, kalau dua orang perempuan pun dapat yang sama. Satu orang lagi bertanya, kalau satu? Kata Nabi, satu pun juga. Wa fihi qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man kharaja ila suqin min aswaqil muslimin fashtara shay'an فحمله إلى بيته فخص به الإناث دون الذكور نظر الله إليه ومن نظر إليه لم يعذبه. Dalam hadis juga dinyatakan barang siapa yang keluar dari rumahnya ke pasar, daripada pasar-pasar kaum muslimin, lalu membeli hadiah
dibawa ke rumahnya dan diberikan hadiah itu secara khususnya kepada anak perempuan, bukan laki-laki, maka Allah akan memandang kepadanya. Barang siapa yang dipandang oleh Allah, maka dia tidak akan diazab. Yakni keutamaan mendahulukan anak perempuan. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rihul waladi min rihil jannah, rawahu At-Tabarani. Mencium bau anak umpama mencium bau syurga. Yani fala yashba waliduhu min rihihi, yani orang tuanya cium kepada anaknya itu banyak kali, tidak bosan mencium anak, seperti mana bau syurga itu dicium walaupun berkali-kali tidak bosan. Dengan anak pun juga sama. Yani tashbih di sini, perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu rahmat kepada anak yang diungkapkan melalui ciuman. Oleh hada dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Sayyidul Hasan dan Husain, raihanatai Rasulullah SAW. Raihanatai yakni wangi-wangiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wa sallama, man kana lahu sabiyyun falyatasaba lahu. Barang siapa yang memiliki anak kecil, maka hendaklah dia menjadi atau memiliki perangai macam anak kecil. Maksudnya bermain dengan kanak-kanak. Beberapa hadis ini mengajarkan tentang mu'asyaratus subyan, yakni bagaimana kita bergaul dengan anak-anak. Bagaimana kita bergaul dengan anak-anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura. Allah Subhanahu wa taala memberikan hibah kepada sesiapa yang dikehendaki anak perempuan, dan juga Allah memberikan hibah kepada sesiapa yang dikehendaki anak laki-laki. Perhatikan ayat ini dengan menyebutkan kalimat hibah, yahabu. Yani yahabu ini hibah yang tidak didahului layaknya orang yang menerima hibah. Namanya hibah itu pemberian, yang menerima itu tidak layak. Tetapi karena yang memberi itu adalah orangnya karim atau maha pemurah Allah Subhanahu wa taala, maka diberi kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki. Liman yasha'u, kalimat yahabu liman yasha'u, kepada siapa yang dikehendaki, bermakna tak ada sesiapa yang merasa dirinya layak untuk mendapatkan anak laki-laki atau perempuan kalau tidak dikehendaki oleh Allah, hatta kawin. Tapi bila mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pemberian Allah bahkan pemberian Allah melebihi daripada sunnah yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia untuk mendapatkan zuriyah. Terkadang orang yang tak boleh mendapat zuriyah, Allah bagi zuriyah. Berlaku kepada Nabi Zakaria alaihissalam, setelah sekian lama berkahwin dan umur sudah berusia lanjut, istrinya pun mandul. Kalau mengikut hukum sains, memang tidak akan dapat melahirkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aslahna lahu zaujah. Kami baikkan, kami elokkan, kami sehatkan istrinya daripada sakit menjadi sehat, hamil dan melahirkan anak yang bernama Yahya. Dan juga dengan kekuatan doa. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Wahai Tuhanku, katanya, tulang aku ini sudah rapuh, wahanal 'azmu, yakni tulang ini sudah tak kuat lagi. Rambut sudah putih, simbol kepada kelemahan dan ketuaan. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, namun saya tidak pernah hampa ketika berdoa kepada engkau. Sallallahu wa anta muqinun bil ijabah.
Dan mintalah kepada Allah dalam keadaan kita yakin kalau doa kita dikabulkan. Itu syarat kabulnya doa, kita yakin kita punya doa dikabulkan. Kalau kita punya doa, agaknya doa diterima atau tidak ya? Khalas, agaknya menggantung juga itu doa. Dia bergantung kepada sikap kita dengan keyakinan doa kita dikabulkan, itu akan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Saya ini akan berada pada prasangka hamba saya, tergantung kepada hamba itu nak punya prasangka apa kepada saya. Kalau prasangka doanya dikabulkan, dikabulkan. Kalau prasangkanya doanya 50-50, ya 50-50, bergantung kepada kita punya sikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melayam ada apa nama seorang pemusafir. Di perjalanan dia tidur. Kemudian saat dia tidur, ikatan ontanya itu terlepas. Unta pun berjalan, ikut entah pergi kemana. Dia bangun, nampak unta hilang makanan di situ, segala keperluannya ada di atas unta. Saat untanya hilang, dia pun sedih hati dan juga sudah putus harapan. Khalas, ini tinggal ajal saja akan datang karena tidak mampu meneruskan perjalanan di tengah-tengah padang pasir. Jumpa satu orang lalu di situ, orang tua, jalan pun perlahan-lahan juga. Nampak ada satu orang duduk macam menundukkan kepala macam tu, sedih, ditanya, Fulan, apa gerangan yang berlaku kepada engkau? Musafir yang kehilangan barang tadi angkat kepalanya tengok orang tua. Ya Allah, kok boleh nampak orang yang segar bugar boleh tolong kita, nampak jumpa orang tua pula yang perlu pertolongan daripada kita. Dia pun tunduk balik tak layan. Katanya, ya hadha, apa yang boleh saya bantu? Pemuda itu mengatakan, Anda lebih perlu bantuan daripada saya. Katanya, beritahu mungkin saya boleh sedikit membantunya akan apa yang berlaku kepada kamu. Akhirnya diceritakan, ya saya dalam perjalanan tadi, unta saya hilang sementara saya berada dalam keadaan tidur. Diangkat tangan macam ini, kakinya diangkat satu. Ya Allah, aku berdoa kepada engkau untuk engkau kembalikan unta si fulan ini sebelum kaki saya turun ke tanah. Kakinya turun ke tanah, unta datang. Ini kekuatan keyakinan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salallaha wa anta muqinun bil ijabah. Mintalah kepada Allah dalam keadaan kita yakin kalau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fa hakadha berkenaan dengan Nabi Zakaria. Dengan kekuatan doa tadi, hal yang mustahil jadi tidak mustahil. Dia pun jadi sehat, istrinya pun jadi sehat, dapat hamil, dapat anak pun juga dinamakan namanya Yahya. Faham dong? Hal berkenaan dengan hebah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang melebihi daripada kemampuan orang. Nabi Isa lahir daripada seorang perempuan tanpa adanya tanpa adanya ayah. Yani ini adalah hebah diberikan oleh Allah tanpa layaknya orang itu untuk mendapatkan hebah tersebut. Tetapi ini mahdul fadl wal ihsan. Yani hanya mutlak kelayakan Allah untuk memberi. Bukan karena kelayakan yang menerima. Oleh sebab yang demikian, bila mana seorang mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya mata, diucapkan kepadanya, Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ballagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan keberkatan kepada hebah yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Kemudian, wa syakartal wahiba. Dan kau bersyukur kepada yang memberi hebah kepada kamu. Wa ballagha asyuddahu. Semoga Allah menyampaikan anak yang diberikan oleh Allah kepada kamu sampai dia kuat dan dewasa. Wa ruzitta birrahu, dan engkau dianugerahkan oleh Allah bakti anak kepada kamu. Hadza ucapan doa kepada orang yang mendapatkan cahaya mata.
Jangan hanya tahniah, doakan anak itu supaya jadi anak yang soleh. Nah, itu baru daripada lengkapnya mengucapkan tahniah kepada seseorang yang mendapatkan cahaya mata. Dan anak adalah merupakan satu hebah. Hebah ini bagi seseorang terkadang membawa nikmat atau menjadi fitnah kepada orang tua. Anak terkadang mendatangkan manfaat, terkadang mendatangkan malapetaka dan musibah bagi orang tuanya. Bila mana adanya tagsir, kekurangan pendidikan daripada orang tua terhadap anak, maka anak akan menjadi sebab dihukumnya orang tua, disebabkan oleh karena tidak ditunaikan hak anak terhadap orang tua. Selalunya kita membicarakan tentang bakti anak kepada orang tua atau hak orang tua kepada anak, walaupun pada hakikatnya anak juga mempunyai hak kepada orang tuanya sebelum orang tua mempunyai hak terhadap anaknya. Justru didahulukan hak anak terhadap orang tua sebelum dituntut hak orang tua oleh anaknya. Seorang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya, "Ya Amirul Mukminin, hal lil waladi haqqun ala walidih?" Wahai Amirul Mukminin, adakah anak punya hak terhadap bapaknya, terhadap orang tuanya? Asalnya orang tuanya ini datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab mengadu kepada Sayyidina Umar. "Ya Amirul Mukminin, saya dipukul oleh anak saya," kata orang tua mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Saya dipukul oleh orang tuanya, oleh anak saya." Marah Sayyidina Umar, panggil anaknya. "Kenapa kamu pukul bapak kamu?" Katanya Amirul Mukminin, "Adakah ada hak anak terhadap orang tuanya?" Kata Amirul Mukminin Umar, "Ada. Apa hak anak terhadap orang tua? Hendaklah berkahwin dengan orang yang baik. Kalau ayah kawin dengan perempuan yang baik, demikian sebaliknya. Memberi nama dengan nama yang baik dan mendidik dengan pendidikan yang baik." Kata anak mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, bapak aku tidak buat itu semua. Kahwin dengan orang bekas majusi, tak pernah dididik sedikit pun satu huruf pun Al-Quranul Karim, dan nama yang diberikan pun nama yang tak baik kepada anaknya." Kata Amirul Mukminin Umar, "Kamu," kepada bapaknya, "kamu sudah derhaka kepada anakmu sebelum anakmu derhaka kepada kamu. Anta aqaqtahu qabla an ya'uqaq." Kamu telah derhaka kepada anakmu sebelum anakmu derhaka kepada kamu. Hadzal huquq bainal aba' wal aulad, dan sebaliknya hak anak terhadap orang tuanya. Al ada siapa Abdurrahman masyhur mufti Tarim. Ada orang mengadu kepada beliau karena dipukul oleh pemukul lembu. Kalau orang lembu dibawa pergi ke sawah itu, pecut kalau orang Jawa bilang. Kemudian bapaknya pun mengadu kepada Al-Habib Abdurrahman masyhur, "Kalau anak saya pukul saya dengan pemukul lembu," katanya. Dipanggil anaknya. Ditanya oleh Al-Habib Abdurrahman masyhur, "Kenapa kamu berbuat begitu kepada bapakmu?" Katanya, "Saya hanya tahu kalau dalam keadaan marah diajar oleh bapak saya macam marah kepada lembu. Dipukul dengan pemukul lembu." Kata Habib Rahman, "Memang kamu layak dipukul dengan pemukul itu sebab kamu dianggap macam lembu oleh anakmu. Tarbiyah tidak ada menyebabkan anak tersebut tidak berpendidikan." Dan keutamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, biasanya orang akan merasa gembira dan seronok kalau dapat anak laki-laki. Dan bila mana dapat anak perempuan, macam-macam pemikiran negatif yang timbul. Karena anak laki-laki membawa nasab bapaknya. Dengan begitu bapak akan merasa bangga. "Hah,
keturunan aku dapat berterusan, ada anak laki-laki. Anak perempuan tak bawa nasab bapaknya. Kawin dengan orang lain ikut nasab suaminya. Ada yang pertama. Yang kedua, kalau anak laki-laki, bapak biasanya merasa berharap dan bergantung kepada anak laki-lakinya. Dalam segala urusan, akan banyak bergantung kepada anak laki-laki. Baik dari segi nasab, atau dari segi kekuatan. Nanti kalau udah tua, siapa nak jaga aku kalau bukan anak laki-laki. Nanti kalau saya sakit, lemah, siapa nak jaga kalau bukan anak laki-laki. Walhasil, secara sifat semula jadi, ketergantungan orang tua kepada anak laki-laki biasanya lebih dan cenderung berbandingkan kepada anak perempuan. Bagi anak perempuan, biasanya orang tua berpikir nanti sudah dewasa, kawin jadi orang. Dan dia akan ikut dengan suaminya. Taat dengan suaminya lebih daripada dengan bapaknya. Mungkin dibawa jauh. Jadi dididik pun sampai dewasa, nanti diambil orang. Pemikiran-pemikiran seperti ini terkadang ada kepada bapak, sehingga menyebabkan penilaian dan perasaan orang tua terhadap laki dan perempuan terkadang bias, tidak seimbang. Justru dalam keadaan ini Allah Subhanahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menitik beratkan anak perempuan berbandingkan kepada anak laki-laki. Apa sebabnya? Kepada laki-laki kecenderungan orang tua lebih kuat berbandingkan kepada perempuan, sehingga kelihatannya perempuan dizalimi oleh perasaan orang tuanya sendiri. Maka Nabi bersabda, kalau aku ingin memberikan satu pemberian itu aku lebih, aku berikan anak perempuan. Beliau yang ketika mendapatkan dalam perkahwinannya dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, lahir anak Qasim, kemudian Abdullah, kemudian lahir anak perempuan, dikatakan anak yang pertama yang sulung adalah perempuan Zainab. Lahir anak kedua perempuan lagi, Ruqayyah. Lahir anak yang ketiga perempuan lagi, Ummu Kultsum. Lahir yang keempat, masa lahir yang keempat Siti Fatimah Zahra, Siti Khadijah waktu itu punya perasaan macam mana? Ada empat perempuan semua. Adakah dia happy ke, tak happy ke? Dalam masa-masa pada waktu itu masih lagi budaya melihat kepada anak perempuan sebagai pembawa naas atau membawa aib masih ada kepada mentaliti sebahagian daripada orang-orang masyarakat jahiliyah pada ketika itu. Yakni mereka wa idza busyira ahaduhum bil unza dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Yani kalau dapat anak perempuan mereka terus marah, emosi, berpikir macam mana nak, adakah nak dibiarkan hidup menanggung malu atau dikuburkan, dibunuh anak itu hidup-hidup. Antara dua pilihan itu mereka punya pilihan. Ketika lahir anak yang keempat, Siti Khadijah punya perasaan waktu itu macam mana agaknya Rasulullah ini, empat perempuan. Maka ketika diberitahukan, nak bagi tahu pun waktu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun segan. Maka ketika dapat tahu, dihampiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil putrinya dan dicium sambil mengatakan, ya Khadijah, innaha nasmatun mubarakah. Wahai Khadijah, ini apa namanya, nasmah itu maksudnya manusia, mubarakah, yang membawa berkah, dan dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berubah kegembiraan beliau ketika menyikapi kepada anak yang dilahirkan perempuan. Al-Sidina Hasan bin Salih al-Bahr al-Jufri Hadramaut, dia ada majlis yang majlisnya ini tak pernah putus, dan majlisnya hari Selasa. Kita hari apa sekarang ini? Hari Selasa. Majlisnya Habib Hasan bin Salih al-Bahr. Beliau kalau ada majlis pada hari Selasa, tak pernah putus. Dalam keadaan apapun juga jalan. Sampai satu hari,
istrinya melahirkan pada hari Selasa. Datang pembantunya, dibagi tahu anak-anak yang lahir laki-laki. Maka istrinya Hasan bagi tahu sama pembantunya, bagi tahu kepada Hasan lahir anak laki-laki. Kata pembantunya, Hasan mesti berhenti di punya majelis. Stop. Apa sebabnya? Lahir anak laki-laki, rijal. Bagi tahu, ya Habib, sambil dengan apalnya disemangat bagi tahu, ya Habib. Ah, kenapa? Dalal mubruk atau mubarak tahniah. Istrinya Habib melahirkan anak laki-laki. Alhamdulillah, sambung balik kelas. Pembantu pun heran ajib, Habib ada tak putus dia punya kelas, macam mana dapat anak laki-laki? Tidak putus kelas. Senjang beberapa tahun, lahir anak perempuan. Kata istrinya, bagi tahu kepada Hayu Hasan, kalau lahir anak perempuan, kata pembantunya, tak payahlah bagi tahu laki-laki saja tak putus kelas, bagi tahu anak perempuan pun buat apa nak putus kelas? Kata istrinya, bagi tahu saja. Kali yang kedua dia beritahu, tidak seperti yang pertama. Yang pertama semangat bagi tahu. Yang kedua sejuk sikit cara bagi tahunya. Habib enggak dapat lahir anak. Nah, apa anaknya? Perempuan. Alhamdulillahnya lain ekspresinya. Putus kelas. Kalau tunda kelas, tinggalkan kelas, disambut anaknya. Pembantunya bingung. Lahir anak laki-laki tidak diputus kelas, lahir anak perempuan disambut dan dihentikan kelasnya. Kalau kenapa? Kalau anak laki-laki yang lahir dikatakan kepada anak itu, ukhruj wakun mu'inan li abik. Ayo keluar kamu, jadilah kamu penolong kepada bapakmu. Tapi kalau yang lahir anak perempuan, ukhruji wa ana mu'inun li abik. Kalau keluar kamu, aku yang tolong bapak kamu. Yani Allah Subhanahu wa taala. Macam mana saya tak putus kelas saya untuk menyambut anak perempuan saya, sementara Allah yang akan tolong saya karena anak perempuan ini. Hadza berkenaan dengan sikap orang tua terhadap anak laki-laki atau perempuan. Dan hadza berkenaan dengan perbezaan laki dengan perempuan. Nah, mankan adalah husalat banat. Barang siapa yang dia mendapatkan 3 cahaya mata anak perempuan, atau menjaga 3 saudara perempuan, yakni bawa nafkahnya, jagaannya. Walhasil 3 orang perempuan lah. Yang menunjukkan bahwasanya perempuan ini dari segi nafkahnya dan kewajibannya yang tanggung itu laki-laki. Coba kita tengok dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki ini darjatnya qawwam. Qawwam ini mubalaghah daripada qa'im. Kalau qa'im orang berdiri, qawwam itu yang berdirinya tegak. Kalau itu dinding, boleh untuk menjadi sandaran yang tidak roboh. Kalau itu tiang yang dapat untuk menegakkan atap ini supaya tidak runtuh. Itu qawwam. Yaitu simbol kepada laki-laki yang kalau disandari oleh perempuan, dia kuat. Kalau berlindung kepadanya sekian banyak perempuan, dia pun mantap. Yaitu tidak goyang. Bertanggung jawab kepada perempuan. Yang menarik di sini, tidak dikatakan laki-laki itu suami, tidak. Tapi secara umum, general laki-laki menjadi sandaran kepada perempuan. Ianya bukan suami jadi sandaran istri. Bukan hanya kepada ayah jadi sandaran anak. Ar-rijal, laki-laki. Kalau dia adalah suami, sandarannya istri. Kalau dia bapak, sandarannya anak. Kalau dia abang atau adik, sandarannya adik dan kakak yang perempuan. Itu tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa secara umumnya.
tak dihadkan kepada suami saja. Ya memang suami secara khususnya, tapi yang namanya laki-laki bertanggung jawab kepada perempuan. Siapa yang berhak untuk beri nafkah adik perempuan dan kakak perempuan yang memerlukan bantuan? Ya saudaranya laki-laki. Siapa yang bertanggung jawab kepada ibunya kalau ya laki-laki, ya anak laki-laki atau suaminya, atau saudara kepada ibunya yang laki-laki? Walhasil laki-laki bertanggung jawab dari segi nafkah dan juga perlindungan kepada perempuan. Faham dong? Kalau dahulu di zaman, hatta di zaman jahiliyah dahulu, Ummu Salamah, istri Nabi SAW sebelum menikah dengan baginda Rasulullah, berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah. Dia seorang diri. Ketika berhijrah seorang diri, jumpa dengan seorang laki-laki musyrik. Ditanya, kamu nak pergi mana? Nak pergi ke Madinah. Untuk apa? Berjumpa dengan suami aku. Suaminya sudah pergi dulu. Dengan siapa kamu pergi kalau seorang diri? Itu laki-laki musyrik enggan untuk membiarkan seorang perempuan jalan seorang diri di sepanjang perjalanan itu. Daripada Mekah ke Madinah yang menghabiskan masa mungkin satu minggu, ditemankan oleh laki-laki ini sampai ke Quba. Tak diganggu, tak dikacau, tak hak naluri fitrah seorang laki-laki menjaga kehormatan perempuan. Kalau sampai dekat Quba, suami kamu ada di sini, dia patah balik pergi ke Mekah. Hatta lain agama. Fitrah laki-laki bertanggung jawab kepada keselamatan perempuan. Gal baginda Rasulullah etikaf di Masjid Nabawi. Tak lama datang istrinya Siti Sofiyah. Duduk sebelah Nabi, etikaf juga, zikir juga, sampai malam. Sampai malam katanya aku nak balik. Kata Nabi, "Jom aku temankan." Berapa jarak rumah Nabi dengan biliknya situ? Oh, hanya berapa langkah saja. Hanya karena waktu malam dan tak sepatutnya perempuan jalan seorang-seorang di waktu malam, Nabi temankan, putus iktikafnya sebentar, keluar daripada masjid, semata-mata nak hantar Siti Sofiyah balik ke rumahnya. Demi untuk menjaga kehormatan seorang perempuan jalan seorang diri di waktu malam. Zaman sekarang lain sudah. Kadang-kadang tak ditanya pun perempuan langsung keluar malam dengan kawannya. Sapa Allah, boleh balik pukul 12 malam. Walah ditanya. Ah, dah balik dah. Ah, cukup macam tu je. Dah balik dah. Dengan siapa pergi, apa dia buat. Faham dong. Man kana lahu salah banat. Siapa orang yang ada 3 anak perempuan. Atau 3 saudara perempuan. Dan sabar menjaga mereka, beri nafkah kepada mereka, melindungi kepada mereka, sabar dengan kerenah mereka, dakhalal jannah, maka dia akan masuk syurga. Agaknya kalau kita berhadapan dengan perempuan yang ada di rumah kita, yang membebel, yang buat macam-macam hal, jangan tengok apa namanya banyaknya bercakap, tengok syurga di hadapan. Ya, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya tengok daripada satu sudut sahaja, ya kita susah dalam hidup. Oleh hada kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Siapa? Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi rahimahullah. Kalau ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Bergaullah kamu dengan istri-istri kamu dengan ma'ruf. Ini ma'ruf artinya memulai kebaikan, bukan membalas kebaikan. Satu. Ma'ruf memberikan kebaikan lebih daripada layaknya orang itu. Ma'ruf melupakan kesalahan orang, itu bahagian daripada ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kamu dengan istri-istri kamu dengan yang namanya ma'ruf. Dan di sini dimulai pergaulan itu oleh kepada laki-laki terlebih dahulu. Kemudian
Fa in karihtumuhunna, kalau kamu tak suka dengan perangainya, dengan sikapnya, dengan macam-macamnya. Apa yang patut kita sikapi kalau kita berhadapan dengan situasi yang seperti itu? Katanya, fa in karihtumuhunna fa asa. Asa ini mudah-mudahan. Ini mudah-mudahan kalau dalam Quran disebutkan, dinisbahkan kepada Allah. Kalau kita mengatakan mudah-mudahan masih mungkin belum konfirm. Tapi kalau Allah yang kata konfirm. Fa'asa antakrahu syai'an. Terkadang kamu tak suka kepada sesuatu. Wa yaja'alallahu fihi. Allah menjadikan kepada perkara yang kamu tak suka khairan. Kebaikan. Kebaikan ini kalau digunakan dengan alif lam al-khairu atau al-khaira, maka ianya merujuk kepada satu kebaikan. Mungkin itu dunia, mungkin itu duit, mungkin itu sehat. Itu semuanya bahagian daripada kebaikan. Tapi kalau khairan, nakira, ianya adalah general. Segala apa yang baik. Ya, pahami perbedaan. Allah sebutkan waj'alallahu fihi khairan, yakni segala jenis kebaikan. Yang kita tahu tentang kebaikan atau yang kita tak tahu daripada kebaikan. Kebaikan yang ada di dunia dan kebaikan yang ada di akhirat. Kalau disebutkan khairan oleh Allah, ia merangkumi segala kebaikan di sini atau di sana. Bermakna Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan kebaikan menyeluruh dengan kita bergaul yang ma'ruf kepada orang rumah, walaupun ia menguji kesabaran kita, walaupun kita tidak suka. Tak cukup khairan itu hanya disebutkan nakira, menyeluruh, ditambah lagi oleh Allah kathira, banyak. Bila man disebut banyak oleh Allah, kita jangan gunakan kita punya matematik kalau naik tung banyak berapa. Kiraan Allah pada banyak tidak sama dengan kiraan manusia pada banyak. Tentunya kiraan Allah pada banyak adalah tidak boleh dibayangkan oleh manusia. Jadi kata beliau, Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, jadikan kebaikan yang menyeluruh dan banyak tadi dengan sabarnya kamu kepada istri kamu. Supaya ringan di dalam menyikapi kehidupan rumah tangga dengan kebaikan yang banyak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang sabar kepada kehidupan rumah tangga. Banyak yang senyum sekarang ini. Man kana lahu thalath banatin aw akhawatin fa sabara ala alawaihinna wa dharaihinna dakhala al jannah bi fadli rahmatihi iyahunna, karena berkat kasih sayang dan rahmatnya lelaki tadi kepada perempuan-perempuan yang dijaga. Faqala rajulun, seorang laki bertanya, ya Rasulullah, kalau yang dijaga bukan tiga orang tapi dua, kata Nabi dua pun sama. Satu orang bertanya lagi, kalau satu, kata Nabi satu pun sama. Ini adalah merupakan satu rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki, kepada laki-laki. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa keluar daripada rumahnya ke pasar untuk membeli barangan, pada masa yang sama sengaja beli barang untuk anak-anaknya, khususnya diberikan anak perempuan. Mungkin gula-gula, mungkin mainan, mungkin apa saja. Tujuannya untuk idkhalus surur ala qalbit tifl, yakni memasukkan rasa gembira kepada hati budak-budak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tiba musim kurma itu mula masak, kalau dihantar kepada Nabi yang baru masak itu supaya dapat berkat yang lain buah-buahannya, Nabi ambil, Nabi beri kepada budak-budak dulu. Supaya dapat keberkatan daripada Allah melalui kasih sayang kepada orang yang layak untuk diberi kasih sayang, yaitu kanak-kanak. Nah, orang yang memberi keluar daripada rumahnya ke pasar, memberi hadiah untuk anaknya, dan dikhususkan perempuan, bukan laki-laki, Allah akan pandang kepada orang itu. Yakni orang yang dipandang oleh Allah, maksudnya orang yang dirahmati oleh Allah,
maka kalau orang itu dipandang oleh Allah tidak akan diazab. Subhanallah, sehingga perbuatan menggembirakan budak-budak ini adalah tidak dilihat remeh dalam syarak. Nampaknya macam nak pujuk, macam nak hibur, dianggapnya benda kecil, tapi ini perbuatan boleh menjadi sebab orang itu dipandang oleh Allah dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah nampak kepada sahabat bernama Umair, adiknya Anas ibn Malik. Waktu itu Umair ini ada punya burung kecil yang suka diajak bermain. Burung itu mati. Ketika mati tak bergerak, maka Umair itu tak tahu maksud, karena dibalikkan ke sini burung itu, balikkan ke sini, biasanya diajak bermain, burung itu bergerak. Maka Umair waktu itu melihat burung balikkan ke sini kemari ke sini dan tidak bergerak. Maka dia pun sedih. Kata baginda Rasulullah, "Ya Umair, ma fa'alan Nughair?" Hai Umair, apa dah jadi dengan burung Nughair? Yakni dihibur oleh Nabi SAW kesedihannya Umair karena burung yang biasa diajak bermain olehnya tidak lagi bermain. Maka dia pun sedih. Itu pun disempatkan oleh Nabi untuk menghibur kepada budak kecil. Fahim tum, hadza berkenaan dengan kalau fil hadis menyatakan ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Kata Nabi, idkhalus surur ala qalbil mu'min. Gal memasukkan kegembiraan di hati orang beriman kalau susah, hatta kanak-kanak. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengangkat kesusahan orang beriman di dunia, Allah akan angkat kesusahannya nanti di hari kiamat. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, rihul waladim rihil jannah, bau anak-anak itu macam mencium bau syurga. Maksudnya adalah orang kalau cium bau syurga itu selalu nak cium karena wangi, orang mencium anak-anak pun macam itu juga tak henti-henti. Ya kan? Kita kalau dokong anak kadang dicium, baru cium-cium lagi, baru cium-cium lagi, macam itu. Faham dong? Nah. Baginda bersabda juga, barang siapa yang punya anak kecil, maka punyalah perangai macam anak kecil. Oleh hadis dalam beberapa hadis dinyatakan, baginda Rasulullah bermain dengan anak kecil. Menjadi hiburan bagi Nabi bermain dengan cucunya. Kalau nampak waktu satu hari, nampak Al-Hasan Al-Husain dan beberapa budak-budak sedang bermain di halaman di Madinah situ. Sedang bermain, Nabi dalam perjalanan balik ke rumah. Nampak Husain sedang bermain dengan anak-anak sahabat yang lain di Madinah. Husain nampak kepada Nabi, Nabi nampak kepada Husain. Maka tangan Nabi macam ni, macam nak tangkap. Ayo, mau kemana? Macam tu lebih kurang. Husain lari ke sana, Nabi kejar ke sana. Ditangkap macam ni. Dia Husain lari ke situ, Nabi kejar ke situ juga. Macam tu lari ke sana, lari kemari sambil tertawa Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, akhirnya ditangkap, didekap oleh Nabi SAW. Terkadang beliau merangkak di tunggangnya di sini, berjalan macam di rumahnya, di hadapan Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik mengatakan, ni'mal merkub merkubuk ya Hasan. Sebaik-baik tunggangan adalah tungganganmu wahai Hasan, yakni Rasulullah. Kata beliau mengatakan, wa ni'mal rakibu huwa ya Anas. Dan sebaik-baik yang menunggangi dia. Kalau nak mengatakan sebaik-baik yang ditunggangi adalah tungganganmu, yakni maksudnya adalah Rasulullah, memang beliau adalah afdalul khalqi ajma'in. Tapi pengakuan Nabi wa ni'mal rakibu huwa, sebaik-baik yang menunggangi aku adalah dia, ianya adalah menunjukkan tentang kemuliaan cucu Nabi SAW. Ini pada Hasan. Kepada Husain, beliau mengatakan, Husainun minni wa ana min Husain, ahabballahu man ahabba Husaina. Husain bagian daripada aku. Itu hal yang wajar karena keturunannya. Memang darah daging Nabi daripada Siti Fatimah kepada Husain. Tapi Nabi katakan, ana min Husain,
saya dari Husain ini nak ditafsirkan bagaimana? Kalau bukan ingin menunjuk kedudukan zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ana min Husain, Husain ana Husain minni wa ana min Husain. Walihada ia adalah gambaran bagaimana sikap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kepada cucunya Al-Hasan dan juga Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Naam, hada berkenaan dengan sikap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kala satu hari beliau berkhutbah di atas mimbar. Sedang menyampaikan khutbah, Hasan keluar daripada rumahnya, baru masih boleh berjalan. Budak yang baru berjalan tuh dia punya jalan apa namanya? Menarik kita punya perhatian, cute dia punya jalan. Nabi turun daripada mimbar pergi. Takut jatuh, Hasan diambil. Diangkat pergi ke atas mimbar. Allah, di atas mimbarnya beliau bersabda, aku sedang menyampaikan khutbah, nampak cucuku keluar, gal tidak dapat aku mengawal perasaanku, maka aku turun ke bawah, aku ambil dia. Dan beliau membaca firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak kamu itu dugaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dugaan sejauh mana kita menjaga, memelihara, mendidik, dan juga mengajar. Hada berkenaan dengan sikap orang tua terhadap anaknya. Wa fil hadith dinyatakan, Alimu awladakum as-salah idha balagu sab'an, wadribuhum alaiha idha balagu ashran, wafarrigu bainahum fil madaji'. Rawahul Bazzar. Ajarkan kepada anak-anak kamu salat bila mana berusia 7 tahun, dan pukullah bila mana berusia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Dalam hadis yang lain, qala sallallahu alaihi wa sallam, alligu sawta haithu yarahu ahlul bayt, fa innahu adabun lahum. Rawahu Tabrani. Gantungkan as-sawt. As-sawt ini macam pemukul. Rotan ke atau seumpamanya. Sehingga gantungan rotan atau pemukul itu dinampak oleh semua yang ada di rumah. Sesungguhnya, ia adalah bahagian daripada adab kepada mereka. Ia adalah bahagian daripada salah satu wasilah di dalam mendidik yang pada satu ketika dahulu, ianya berjaya. Yaitu dengan menunjukkan adanya ianya bukan nak menakut-nakutkan, tidak. Tetapi untuk memaklumkan kalau ada pelanggaran yang dilakukan, maka akan kena hukuman selagi pelanggaran itu layak untuk dihukum. Ianya adalah untuk menjaga ahlul bait di rumah itu, keluarga, dijaga untuk supaya patuh dan taat kepada Allah dan tidak melanggar kepada perintah dan juga perintah Allah dan juga larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hada berkenaan dengan mu'asyaratus sibyan, bergaul kepada anak-anak. Bab yang berikutnya, mu'asyaratus zauj, bagaimana menyikapi terhadap suami. Ini ditujukan kepada istri, tapi istri tak datang di sini, jadi kita tunda bulan hadapan. Bulan hadapan, sebab tajuknya bagaimana istri menyikapi kepada suaminya.